Yon, kok Mimin belum kesini ya? Sabar, mungkin lagi perjalanan menuju kesini. Oh. Eh, Jon, anaknya Sindin masih ngojek di Pangkalan. Kobi. Iya. Kayaknya sih udah gak ngojek lagi bareng Bang Ojak di Pangkalan. Iya, emang kenapa? Dia udah jadi gober. Wah, mulai kapan? Yang aku tahu sih hari ini dia udah jadi gober. Berarti saingan lu dong? Bukan saingan, Pak Haji, tapi mitra. Kalau mitra ngojek lu, ajak-ajak mampir kemari ya. Biar bisa jajan di sini ya. Iya, bisa aja modusnya, Pak Haji. Mau langsung jalan, Nop? Iya. Ayo. Bang Opik ikut? Kagak, dia mau di sini aja. Iya. Ayo di sini aja, Nok. Oke. Nok. Kuncinya kasihin ke kakak, bro. Enak aja dikasihin. Ya kan dia di sini, kasihin kalau di luar aja. Oke. Tuh kakak, bro. Ambil. Masuk, istirahat. Iya, makan. Alhamdulillah. Pakcik, aku udah aja, Pakcik. Iya. Eh, John, lu mau kemana? Menarik, Pakcik, ada orderan. John, kalau ketemu Mimin, gua nitip salam ya. Tenang aja, Ko Iwan. Nanti aku salamin buat Mimin. Plus aku bilangin udah ditungguin Ko Iwan tuh seharian. Ya udah, lu jalan aja sono. Kopi lu biar gua yang bayarin. Kopi Ko Iwan yang bayarin? Iya. Beneran? Iya. Sama gorengnya 5 ya? Gorengannya buat ntar Pakcik makannya. Iya. Sama kopi yang kemarin gua belum bayar sekalian, Mas. Iya. Makasih, Ko Iwan. Mau ke warung beli kecap di 1000 aku. Kok kamu nyampe duluan sih? Aku tadi keluarnya duluan. Terus sama ojek tadi datangnya cepet. Kita main yuk. Wah, sekolah tuh makan dulu, jangan langsung main. Iya, Kak. Apa? Aku minta maaf ya, tadi aku gak lama gak telepon kamu. Iya, aku tahu. Kamu tadi lagi sama penumpang cewek. Penumpang aja ceweknya gak usah disebutin. Terus kenapa? Aku minta maaf sambil makan bakso. Kamu ngerayu aku? Masa ngerayu ngajaknya makan bakso? Makan bakso di mana? Tempat biasa. Ya udah. Kamu jalan sekarang ya, nanti aku tunggu di sana. Iya. Aku telah jatuh cinta pada seseorang yang baru. Nunggu orderan ya, Mbak? Ah, Mas, kenapa? Tadi saya mau order nih. Maaf, saya lagi gak narik. Eh, coy! Dapat salam dari Ko Iwan. Ya. Kok iya doang? Terus lo maunya gue gimana? Jangan emosi dong, coy. Kalau gak mau ya udah gak apa-apa. Mau kemana lo? Nyuci motor. Eh, motor kamu cuci juga dong, kotor begini penumpang bakalan gak suka. Enggak, malas gue cucinya. Gak usah cuci sendiri, Mimin. Tinggal bawa ke cucian motor terus dicuciin. Ih, gue malas. Aku juga sebenarnya malas, itu ada ponakannya Udin. Emang kenapa? Gak apa-apa, malas aja.